Ini salah satu dalil bahawa kita mesti menyebut nama Nabi Muhammad di dalam doa kita. Maka dalam doa itu kan dianjurkan awalnya disebut nama Nabi Muhammad. Jangan langsung berdoa kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna, Allahumma rabbana taqabbal minna, Allah. Jangan diawali dengan nama Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila sesungguhnya jalan yang paling tersesat, apa ya? Siapa yang lupa bersalawat dan salam kepadaku, maka dia tersesat jalan menuju surga. Ha, kemudian apa lagi? Salah satu daripada tanda doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mulai dengan salawat menyebut namaku dan disudahi dengan menyebut namaku. Siapa namaku itu? Nama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu orang tua-tua kita dulu apapun itu dianjurkan berselawat. Selawat kepada Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad. Minum ubek disuruh juga berselawat. Ha, nak pakai baju disuruh juga berselawat. Itu karena menumbuhkan sifat mahabbah, kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam doa tu Nabi Muhammad sebut, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Tahu dengan yang lain, pokoknya bersalawat kemudian baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kunut termasuk rukun. Kunut tu ada rukunnya. Apabila tinggal salah satu rukun daripada kunut, maka seseorang dianggap tidak melakukan kunut. Kalau kunut kita tinggalkan, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Di antara rukun kunut itu sanaulillah, memuji Allah. Nah, itu pujian-pujian kepada Allah itu. Mana dia pujian kepada Allah tu setelahnya, yang diam itu kan puji kepada Allah. Yang kedua ada doa. Doa tu doa yang kita baca itu, Allahumma hdina fi man hadait, doa. Wa afina fi man afait, doa. Wa tawallana fi man tawallait, doa. Wa barik lana fi ma a'tait, doa. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, doa. Setelah itu sana tu pujian kepada Allah. Tu pujian lagi kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yughda 'alai, fa innahu la yuzillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta. Itu pujian. Yang ketiga, istighfar mohon kepada Allah. Yang keempat, mesti harus ada salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi kalau seumpamanya imam dalam kunutnya lupa dia membaca salawat dan salam, maka kunut itu dianggap batal. Dianggap tidak sah. Jadi kalau umpamanya imam tadi dia berkunut cuma dengan doa saja atau dengan pujian-pujian saja kepada Allah, dia tinggalkan salawat dan salam ke Nabi Muhammad, maka kunutnya batal. Kalau kunut batal, maka dia dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, dalam mazhabnya Imam Maliki dan Hanafi hukumnya wajib. Walaupun meninggalkan yang sunnah, tapi sujud sahwi menurut Imam Hanafi dan Maliki hukumnya wajib. Menurut Imam Hanafi tempatnya sebelum salam, menurut Imam Maliki sujud sahwi setelah salam. Jadi kalau nampak nanti orang sujud balik setelah salam, dua kemungkinan, bisa saja itu sujud sahwi atau bisa jadinya dek talolok atau mengantuk. Sudah salamnya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Bisa adinya talolok itu. Jadi mazhab Maliki, datang kita ke Sudan, orang Sudan tu salam sujud sahwi, sujud sahwinya setelah salam itu satu kali sujud. Hanafi begitu juga, tapi dalam mazhab Syafi'i qabla salam, sebelum salam, dan itu sujudnya dua kali disebut dengan sujud sahwi. Dalil masing-masing ada. Dalil ada. Ulama mazhab itu beramal dengan dalil, bukan sekehendak hati mereka saja, tidak ada dalil. Ya, kenapa tidak dalil itu pula yang dipakai oleh mazhab Syafi'i? Itulah namanya ulama. Itu namanya mujtahid. Mujtahid mutlak, dia tidak boleh mengikut kesamaan cara nazar pandangan dalil dengan ulama-ulama daripada mujtahid mutlak yang lainnya. Maka ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, ada muqallid. Kita ni muqallid ni. Jangankan kita, menurut Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah,
Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar saja itu termasuk seorang muqallid itu. Muqallid itu yang mengikut, bukan seorang mufti atau bukan daripada mujtahid. Bukan mujtahid maksudnya. Jadi mujtahid, ada mujtahid mutlak itu empat: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ada mujtahid fatwa dalam mazhab kita Syafi'i, itulah dia Imam Nawawi. Ada yang memasukkan satu dengan Imam Rafi'i. Ha, ini orang-orang yang mengolah dalil. Ulama mujtahid mutlak menggunakan dalil. Ulama mengolah dalil, ulama mujtahid fatwa menggunakan hasil daripada olahan dalil. Jadi kita ni bagaimana? Ya, kita mengikut dalil. Yang kita ikuti dalil itu dalil yang sudah jelas dan sudah saripatinya kita ikuti. Maka kita namanya muqallid. Kalau kita pula disuruh untuk mengolah dalil, takkan bisa kita mengolah dalil. Bahasa Arab kita tak faham. Waw saja, makna waw itu sampai kepada 15 makna waw itu. Ada makna dan, ada makna bersamaan, ada makna sebagian. Itu waw itu. Waw itu saja. Ha, belum ba lagi. Ada ba lil ilsaq, ba lil tab'id, ba lil ba ba bisababiyah. Banyak makna ba. Makanya ulama berbeda tentang menyapu kepala itu. Wamsahu biru'usikum. Kan begitu bunyi ayat. Iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, basuhlah wajah kalian. Wal yadaini gawal wamsahu biru'usikum. Kemudian dua kaki, dua tangan sampai mata siku. Setelah itu apa? Wamsahu biru'usikum. Ada kalimat bi, ba tu ha. Dek, karena cuman huruf ba saja bisa berbeda ulama dengan empat perbedaan. Ha, cuman huruf ba saja. Imam Syafi'i mengatakan batu lil ajza sedikit saja. Boleh tiga helai rambut saja boleh. Oh, Imam Hanafi nak ba lit tab'id, mesti separuh membasuh kepala. Oh, menurut Imam Hambali, Imam Hanafi, ba itu sepertiga saja. Oh, menurut Imam Maliki nak batu balil ilsaq, mesti harus basah seluruh kepala kita. Atau mazhabnya Imam Maliki, ba bisa keluar empat perbedaan hukum karena ulah huruf ba itu. Ha, maka itu ulama, itu siapa yang bisa mengolahnya? Mujtahid mutlak. Kita enggak, kita jangan ditambah pula lagi. Jangan mandai-mandai. Oh, menurut saya ampe alai rambik lalu bian dari mazhab Syafi'i. Siapa awak? Kita siapa? Kita tak punya alat nazar. Kita tak bisa mengolah dalil. Kita tak bisa untuk membuat dalil atau menghasilkan sebuah hukum dari dalil. Kita tak bisa. Jadi bagaimana? Ikuti saja daripada ulama yang sudah mengolah dalil. Itulah kita namanya si muqallid namanya. Ha, itu dia. Jadi agama kita ni kaya alhamdulillah. Dengan huruf ba saja bisa banyak pendapat ulama. Dalam satu hadis saja bisa banyak pendapat ulama. Itulah dia alhamdulillah.